Kelvin Verdonk merasa ragu bisa membela timnas Indonesia pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang kembali bergulir di Juni mendatang. Berdasarkan jadwal timnas Indonesia masih menyisakan dua pertandingan. Melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. 5 hari berselangnya, melawan Filipina di lokasi yang sama. Tidak, potensi main lawan Irak dan Filipina, ucap Kelvin Verdonk saat ditemui awak media termasuk bolasport.com seusai latihan timnas Indonesia di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024. Tapi kita akan lihat nanti, soal tampil lawan Irak atau Filipina, ujarnya. Kini proses naturalisasi pemain berusia 27 tahun itu akan segera disidangkan DPR. Rencananya, Verdonk menjalani sidang di Komisi 3 dan 10 DPR, Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024. Bagi Verdonk, dirinya sangat tidak sabar untuk segera memperkuat timnas Indonesia. Harapan saya mereka bisa menyelesaikannya secepat mungkin, tutur pemain kelahiran Belanda itu. Namun, kita perlu menunggu dan menanti apa yang akan terjadi nanti. Kita akan lihat nanti, ujar Verdonk. Sambil menunggu proses naturalisasi rampung, Verdonk sudah mulai mengikuti latihan bersama timnas Indonesia di Stadion Madya, Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024. Iya, saya sangat senang bisa berada di sini, ucap mantan pemain Twente FC tersebut. Cuacanya sangat bagus, saya menyukainya, kata Verdonk. Diakui Verdonk, tidak ada kendala berarti selama mengikuti latihan di timnas Indonesia. Bagus, ini adalah sesi latihan yang ringan, ujar pemain NEC Nijmegen tersebut. Hanya melakukan set piece dan beberapa latihan lainnya. Tentu, ini adalah latihan yang bagus.